أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سعيك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جماعة صلاة الأضحى حمدكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang telah menganugerahkan berjuta kenikmatan kepada kita, di antaranya adalah kenikmatan beridul adha walau dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum juga bereda. Semua ini harus kita syukuri sebagai hamba yang tahu diri, karena segala yang terjadi di muka bumi ini Allah lah yang paling mengerti. Pada tahun ini kita kembali merayakan Idul Adha dalam keterbatasan. Gelombang kedua penyebaran COVID-19 di tanah air yang terus mengalami lonjakan membuat pemerintah mengambil kebijakan ketat dalam rangka wujud perlindungan. Tidak semua daerah bisa melaksanakan kegiatan ibadah sholat Idul Adha sebagaimana biasa. Begitu juga ibadah kurban yang selalu mengiringi hari raya ini pun tidak serta-merta bisa dilaksanakan dengan leluasa. Sekali lagi, ini adalah wujud ikhtiar kita bersama untuk menjaga diri, sehingga negeri ini mampu melewati takdir yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Tasarruful imani ala ru'yatin manutu bil maslahah. Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan berdasarkan kemaslahatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi sulit yang sedang melanda, hari raya Idul Adha tak boleh kehilangan makna dan esensinya. Idul Adha mengajarkan kepada kita bagaimana berani berkorban dengan apa yang kita punya untuk membantu orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Di antaranya adalah dengan ibadah kurban yang merupakan wujud pengorbanan untuk kemanusiaan kepada sesama. Kita harus bisa mengambil hikmah mulia ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra semata wayangnya, Nabi Ismail alaihissalam. Perintah suci ini mengandung makna bahwa hidup perlu pengorbanan untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain dalam mewujudkan eksistensinya. Maka ketika kita ada kelebihan rezeki dan bisa berkorban demi kurban bagi orang lain di tengah pandemi, alangkah baiknya, tidak ditunda-tunda lagi. Yakinlah bahwa kurban kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan pahalanya, karena benar-benar mampu membantu orang yang sedang mengalami kesulitan dan duka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda: "Man nafsana mu'minin qurbatan min qurbil dunya, nafsallahu anhu qurbatan min qurbatil yaumil qiyamah. Wa man yasarra ala mu'sirin yasarrallahu alaihi fil dunya wal akhirah." Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kisah keteguhan iman dari kerelaan Nabi Ibrahim dalam mengorbankan sesuatu yang perlu, yang paling dicintainya, patut dicontoh oleh kita semua. Ketika kita mengorbankan sesuatu bagi sesama, maka marilah kita berikan yang terbaik untuk mereka. Kita tak perlu khawatir jika harta yang kita berikan di jalan Allah akan berkurang
jumlahnya. Malah sebaliknya, Allah telah berjanji bahwa siapa saja yang memberikan yang terbaik dari hartanya dalam rangka kepatuhan menjalankan perintahnya, maka akan dilipat gandakan dengan jumlah yang tidak terduga-duga bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, "Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah dengan butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir 100 biji. Allah terus menempat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia yang lagi maha mengetahui. Ibadat kurban yang pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS juga memiliki makna ajaran untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dalam beragama. Kita perlu merenungkan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail AS dengan seekor domba. Hal ini mengandung hikmah diantaranya. Tidak diperbolehkannya mengorbankan dan meneteskan darah manusia, penggantian objek kurban dari manusia ke binatang, juga mengandung makna bahwa manusia memiliki hak untuk hidup di dunia, siapapun dan atas nama apapun tidak boleh menghilangkannya. Dalam konteks kekinian, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup, mendapatkan kesehatan dan terjaga keselamatan jiwanya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga bereda, kita tidak boleh egois dan abai sehingga menjadikan orang lain celaka. Penerapan protokol kesehatan sebagai ikhtiar terhindar dari COVID-19 harus ditegakkan bersama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh sebagian orang saja. Kedisiplinan kita dalam menjaga diri yang dimulai dari diri sendiri akan berdampak kepada keselamatan orang lain, sehingga kemanusiaan pun bisa kita junjung tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan, barang siapa membunuh seseorang, bighairi nafsin aw fasadi fil ardi, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, fakana ma qatala an-nasa jami'an, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'an, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dengan pengorbanan hawa nafsu, egoisme, keserakahan, kesombongan dan pemegang kompas, dan menggantikannya dengan nalar sehat, menegakkan keadilan atau keseimbangan, memperbanyak ihsan, kepedulian sosial dan perilaku bersyukurlah. Belajar dari hikmah ibadah kurban yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS adalah ikhlas. Ikhlas adalah kunci sukses hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka hidupnya akan tertata dengan teratur dan baik. Muslim harus menjadi teladan dalam segala hal. Salah satunya, syarat hidup sehat adalah pola makan dan pola hidup yang teratur. Dengan pandemi COVID-19, membuat kita semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, serta menjaga pola hidup sehat seperti menjaga pola yang seimbang dan bernutrisi tinggi seperti sayuran dan buah-buahan. Kedua, melalui berkarya dengan mengorbankan kemalasan, mental konsumen, dan karakter pemamah biak, dan menggantikannya dengan kerja rajin, mental produsen, dan karakter perintis dan pencipta. Di tengah darurat pandemi COVID-19 ini, karakter rajin, mental produsen, serta karakter perintis dan pencipta sangat dibutuhkan pada setiap muslim. Setiap muslim harus menjadi contoh yang rajin, perintis dan pencipta kebersihan di lingkungannya. Di saat lingkungan hidup semakin rusak, hutan dan tanaman-tanaman hijau daun semakin habis dan rusak, maka kita sebagai muslim harus tampil menjadi teladan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan rajin menanam tanaman yang hidup.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah hikmah kurban yang merupakan wujud pengorbanan kita dalam rangka menjunjung tinggi kemanusiaan. Semoga kita akan menjadi sosok yang membawa kemaslahatan bagi sesama dan kehidupan kita senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hikmah yang kurban ini kita semakin peduli dengan kesulitan ekonomi saudara-saudara kita, khususnya di daerah kita yang tercinta, Kabupaten Gorontalo. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وإنه هو السميع العليم. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمروا وانتهوا أما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمره بتعافيه بنفسه وتن بملائكته وقدسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله محمد وعلى أنبيائه وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عزة الإسلام والمسلمين وأذل شر والمشركين. وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين. وأدِّ كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهنة وسوء الفتن والمهنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.